Hari ini mau tinggu jerat. Apa ini, Min? Jerat tupai. Jerat tupai dulu. Sebabkan tiada apa ini, tiada tupai yang terperangkap di apa nama dia tuh serangkap kayak Min, ya perangkap dia. Mungkin kami mau cari itu pucuk ubi kayu itu, ya pucuk ubi kayu sini. Sebabkan apa? Jadi itu dia punya kawan sudah tersungkur. Tersungkur kalau orang cakap. Kita ambil ini saja lah yang ada di hutan ini. Ini nih. Cukup ubi kayu. Lepas setelah dia ada. Dia tahu lah yang dapat tiba-tiba ada sayur manis di sini. Orang saya panggil memang sayur manis lah. Kalau di bagian semenanjung cakap pucuk manis, betul kah? Pucuk manis. Nah, ini tiba-tiba ada ini. Pucuk. Makanan orang Sabah bah ini. Hai sih, boleh makan. Iyalah, yang sayur manis tadi itu si ambil saya. Siapa suruh dia di hutan sini? Kawasan di sini lah yang saya tempat mengambil ini apa ini pucuk ubi kayu ini sini area sini lah ini saya punya apa ini kawan pun ada tanam ini kebun lada lah di sini. Lada apa ini Min, jenis apa ini? Cili padi. Dia bilang belum memuaskan lah nyiram. Kami panggil pun kalau kami lah di sini. Kami panggil ini satu jenis lada cili padi, tapi dia panggil orang panggil sini lada kokau lah. Lada kokau kayak itu, Min? Ya. Oke, dia punya kawasan lada ini. Ini. Serai pun ada dia tanam juga ini sini. Sebenarnya sini jalan raya bah ini. Oke, sampai di sini saja siapnya video. Thank you sedap pula. Sebab like kah? Jangan lupa like lah. Subscribe juga. Siapa nak sudah ini. Tapi sebelum itu ada spring kalau sini satu. Nih. Siram sudah buka kawasan lada. Oh iya. Oke, okay, see you semua.